Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita praktek caranya membuat kartu Idul Fitri. Langsung saja kita eksekusi. Dari kertas jilid ini kita siapkan warna merah, kemudian kita lipat jadi dua bagian yang sama terlebih dahulu guys. Kita rapikan, kemudian kita buka lagi dan kita siapkan kertas jilid dengan ukuran yang sama, dengan lipatan yang sama, kemudian akan kita taruh di bagian dalam dan kita solasi, kita lem terlebih dahulu. Kita lem di bagian dalam sini. Nah, di sini aja yang kita lem. Kemudian kita rekatkan untuk yang sisi bagian belakang ini. Ini kita paskan guys untuk lipatan di bagian tengahnya. Kita paskan. Kemudian nanti akan seperti ini. Setelah itu kita hias covernya terlebih dahulu. Teman-teman siapkan gambaran bulan sabitnya. Aku sudah bikin seperti ini. Untuk cara membuatnya nanti teman-teman tinggal, kalau ada jangka atau ada yang bulat-bulat, bisa untuk cetakan atau dibikin manual dengan gambar tangan seperti ini terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah jadi ini, kita rekatkan, kita tempelkan tepat di bagian pojok ini. Nah, kita rekatkan seperti ini guys, hampir di bagian pojok. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Setelah itu teman-teman, kita buat gambaran masjidnya. Pola masjidnya teman-teman bisa menggambar manual juga dengan spidol. Ini bagian kubahnya, kita buat bagian kubahnya lagi. Kemudian kita lanjutkan ini bikin menaranya. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Ini nanti yang akan kita potong teman-teman. Aku potong guys, jadinya seperti ini. Kemudian teman-teman kita beri tulisan. Aku tulis selamat Idul Fitri. Kita lem lagi. Teman-teman bisa menulis di dengan spidol terlebih dahulu di kertas, kemudian baru dipotong, jadinya seperti ini. Selamat Idul Fitri. Nah, kita tulis atau kita tempelkan di atas dan bagian bawah. Setelah itu teman-teman, ini untuk yang di bagian dalam tadi, nah yang di bagian sini kita beri hiasan-hiasan lagi. Aku beri hiasan ornamen garis putus-putus seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menuliskan nanti misalnya ada puisi, pantun atau selamat Idul Fitri di yang di bagian kosong sini. Kartu kita sudah jadi, gampang banget jadinya, nanti cantik banget. Kita tutup covernya, isinya seperti ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.